Halo, nama saya Rifki, kelahiran Jakarta, lahir dan besar juga di Jakarta. Setelah menamatkan sekolah dasar sampai sekolah menengah di Jakarta Timur, saya lalu masuk ke program akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Depok. Setelah menyelesaikan studi, saya sempat bekerja di sebuah firma akuntansi besar di Indonesia. Kemudian pada tahun 2011, saya mendapatkan beasiswa dari pemerintah Jepang untuk melanjutkan studi di Tohoku University Sendai. Di sini, saya melakukan kajian di bidang keuangan dan pasar modal, khususnya dalam topik krisis keuangan dan kebangkrutan perusahaan, terutama di industri manufaktur di Indonesia. Sejak tahun 2008, Amerika mengalami krisis finansial terbesar dalam sejarahnya setelah Great Depression 1928. Sejak saat itu, saya selalu mengikuti perkembangan berita dan mendengar bahwa banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bangkrut karena krisis itu. Dengan nama yang paling terkenal mungkin adalah Lehman Brothers, yang dulunya merupakan salah satu investment bank terbesar di dunia. Para analis keuangan dan ekonomi pada saat itu mengungkapkan bahwa salah satu biang kerok krisis itu adalah instrumen utang dan turunannya yang sangat-sangat besar dan kelewat berisiko. Berhubung saya adalah mahasiswa akuntansi, jadi saya juga belajar dulu mengenai laporan keuangan perusahaan yang di dalamnya ada bermacam-macam elemen keuangan perusahaan, termasuk elemen hutang. Setiap perusahaan yang telah menjual sahamnya ke pasar saham, dengan kata lain sudah go public, diwajibkan untuk mempublikasikan laporan keuangannya ke publik 1 tahun sekali. Nah, di laporan keuangan itu, kita bisa melihat berbagai macam data dan informasi mengenai kondisi keuangan dan operasional perusahaan selama 1 tahun. Para investor sangat menanti-nantikan keluarnya laporan keuangan itu untuk menentukan strategi investasi ke depannya. Nah, sejak masa-masa krisis global itu, saya mencoba mengait-kaitkan antara kebangkrutan perusahaan, utang yang dimiliki, dan laporan keuangannya. Saat itu timbullah satu pertanyaan yang menjadi dasar riset saya, yaitu apakah mungkin dengan melihat lebih dalam ke dalam laporan keuangan, kita bisa memprediksi apakah perusahaan itu akan bangkrut atau tidak di masa depan. Ternyata jawabannya adalah ya. Dengan melakukan analisa lebih mendalam ke dalam laporan keuangan, kita dapat memprediksi bahwa apakah perusahaan tersebut akan mengalami kebangkrutan atau tidak di masa depan. Di dalam laporan keuangan, terdapat cukup banyak informasi yang bisa digunakan. Tidak hanya hutang, tapi juga bisa kita lihat dari segi pendapatan, likuiditas, cash flow, dan lain-lainnya. Dan semua itu, jika kita membuat model yang tepat akan bisa kita gunakan untuk memprediksi kebangkrutan di masa depan. Kajian saya ini bertujuan untuk menganalisa berbagai elemen-elemen yang ada di laporan keuangan yang biasanya diukur dengan rasio-rasio keuangan. Lalu, saya bakal mencoba untuk membuat sebuah model prediksi untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan tersebut di masa beberapa tahun ke depan. Saya berharap riset saya ini hasilnya akan turut membantu banyak perusahaan dan pihak-pihak yang terkait di Indonesia, seperti contohnya Bappam untuk mengidentifikasi performa perusahaan-perusahaan, bank untuk menilai kredibilitas debitur mereka, dan juga para investor untuk menentukan strategi investasinya. Riset saya sejauh ini mengambil skop perusahaan-perusahaan manufaktur yang ada di Bursa Efek Indonesia, karena industri ini adalah yang paling banyak jumlah perusahaannya dan cukup besar kontribusinya ke GDP Indonesia secara keseluruhan. Namun di masa depan nanti, saya ingin melebarkan skop ke industri perbankan dan industri finansial lainnya, karena industri ini sangat dinamis dan sangat berbeda sifat operasionalnya dengan industri yang lain, yang menyebabkan struktur laporan keuangannya pun jauh berbeda. Sifat yang berbeda inilah yang membuat pengukuran kebangkrutan di industri perbankan dan di finansial perlu metode khusus dan sangat berbeda dari yang lain.